Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Komaria Fatma oh Ya teman-teman, hari ini aku mau review jajan lebaran ya teman-teman Nah, sebentar lagi lebaran ya teman-teman Ini Ramadan tanggal 23 Ramadan Nah, persiapan untuk lebaran aku sudah siapin Oke, ikutin video aku yuk Oke teman-teman, hari ini aku sudah belanja jajan buat lebaran ya ini aku belanja dua kali tiga kali masih kemarin-kemarin kan nyicil ya masih nyicil beli dikit-dikit gitu teman-teman nah ini sudah hari yang belanja yang terakhir dan ini hasilnya nah teman-teman di sini tuh ada ini cookies ya ini cookies ini satu ini toples kecil nih cookies ini harganya 27.000 teman-teman. Dan ini juga ada ini lihat nih. Ada Coronation. Ini harganya 35 dan ada ini juga, ini wafer ya rasa pandan. Ini harganya 32. Dan di sini pokoknya ini harganya 30.000, 30.000 ya ini coklat. Bukan coklat, ini rasa pandan dan itu rasa stroberi dan ini juga ada emping ini emping pedas kemudian itu juga ini makaron pedas ya nah ini ada kacang sembunyi kemudian ini ada apa deh itu namanya setik ya setik atau tai kucing kata orang Jawa nah ini ada koma dari korok kemudian ini ada kacang kapri dan ini ada sus coklat ini sus stroberi dan ini ada jelly, ini kesukaannya anak-anak ya, biasanya kalau lebaran tuh. Dan ini ada kacang, kacang kapri yang bersalut. Ini rata-rata harga 30.000, teman-teman. Nah, ini juga aku beli kacang kacang bawang, tapi ini udah aku buka ya. baca camilan. Dan ini aku juga beli basreng, ini juga udah dibuka kemarin nyobain ngicipin. Dan ini ada yupi Nah yang paling mahal itu basreng ini 40 ribu teman-teman ini kacang bawangnya memang 1 kilo sih ini 73 ribu eh 70 berapa dek 73 ribu ya benar sama kacang sembunyi itu yang mahal kemarin teman-teman Nah ini dia ini belanjanya udah banyak banget dan Alhamdulillah ini puasa tanggal 23 berarti kan hanya tinggal 7 hari lagi kalau enggak kalau enggak 6 hari udah lebaran dan ini aku juga persiapkan uang receh ya teman-teman ini total 2 juta ini 1 juta 500 dan 500 Ini pastinya buat anak-anak kecil yang main ke rumah Saudara-saudara juga ya keponakan Oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen dan ikutin terus video-video aku Nah ini jajanan lebaran berburu jajan lebaran ini belinya aku di pasar ya teman-teman Pasar kue di pasar sanggar sana Nah, beli jajanan tuh tinggal pilih aja. Jadi, nggak perlu jauh-jauh cari, ya, teman-teman. Harganya juga rata-rata standar semua. Jadi, nggak perlu bingung buat teman-teman yang mau beli snack buat Lebaran. Sekarang itu semuanya serba mudah, cepat, dan dekat, ya, teman-teman. Kita mau cari apa aja, itu udah ada gitu. Jadi, nggak perlu khawatir gitu mau tinggal pilih aja mau apa ini berapa macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 macam teman-teman ini ada yang aku buka nah ini Yupi juga kesukaan anak-anak ya sama jelly itu sama ini pastinya anak-anak lebih suka ini pasti teman-teman <laughs> nah oke okay, buat teman-teman yang mungkin memang punya bocil-bocil punya anak kecil ya pasti udah tahu lah soalnya ini seperti adat gitu kalau di Jawa Timur itu ini sebenarnya benar-benar seperti adat jadi kalau hari raya itu pasti udah nyiapin uang receh buat anak-anak kecil ya yang datang ke rumah itu pasti nah oke okay, buat teman-teman yang mungkin masih ada di jauh di luar negeri salam sehat supaya kalian tetap bisa semangat mencari nafkah buat membantu suami ya, membantu ekonomi suami buat anak-anak juga dan membahagiakan mereka. Dan saya ucapkan tetap semangat buat teman-teman yang masih ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia ya, yang mereka yang sedang bekerja mencari nafkah. Salam sehat, salam sukses dan tetap semangat. Dan meskipun kalian nanti lebaran nggak bisa pulang karena memang masih jauh keluarga, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting Semuanya diniatkan ibadah. Nah. Oke. Okay. Aku ini beli ke pasar ya, teman-teman. Tinggal persiapan bikin bakso aja. Bikin baksonya mau ini apa? Bikin baksonya aku celetatin sendiri. ini aku juga sudah cuci toples-toples semuanya udah aku cuci udah persiapan semua tinggal masukin aja nanti kalau udah lebaran kurang 2 atau tiga hari ya teman-teman oke buat teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen dan ikutin terus video-video aku see you di my next video dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Oh ya, buat teman-teman yang kangen Indonesia, suasana Lebaran dan suasana mungkin pas malaman atau segala macam bisa tonton di video aku ya. Aku memposting ada berkatan juga, ada masak-masak, kemudian jalan-jalan yang kangen suasana kota Banyuwangi khususnya yang berasal dari Banyuwangi Jawa Timur. Nah, saya akan mengekspor jalan-jalan di mungkin di persawahan, di perkebunan atau banyak hal deh yang mungkin bikin kalian kangen dan aku akan ekspor itu nanti ya. Nah, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya, teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang saya update selanjutnya. Dan pastinya buat kalian yang eh sudah subscribe, tonton terus ya videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke, buat teman-teman sampai di sini dulu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Dadah. diselingin pakai sholawatan ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahamna bil quran lana iman ini aku ada di rumah ya ini di ruang TV nah ini aku ada di ruang TV ini ini kabel Csan teman-teman lagi ngeces HP ini ada ruang ta kamar tamu ya teman-teman kamar tamu aku Nah di sana ada jendela ada mesin jahit aku ada satu lemari, kemudian ada toilet juga tuh. Nah, di sini pintu. Nah, di sini ruang tamu teman-teman. Nanti pas Lebaran, pas pasang-pasang toples, aku video ini ya, supaya kalian melihat video-video Lebaran yang begitu menyenangkan pastinya. Nanti saat jalan-jalan selaturahmi juga, insya Allah aku akan videokan ya teman-teman, supaya teman-teman yang ada di luar negeri bisa terobati kerinduannya di Indonesia saat-saat lebaran seperti ini ya nah disitu juga ada aku kalau layah-layah nonton TV kemudian di sini ada kamar anak-anak tapi sedikit berantakan nggak berantakan banget sih wah anak kita habis pulang sekolah bajunya bajunya Di sana itu anakku khususnya diminta satu. Nah, ini kamar anakku ya, cewek. Ini temboknya ungu tapi belum selesai ngecatnya, teman-teman. Tuh, ungu pink persiapan lebaran teman-teman sudah siap ya ini ada 17 macam jajannya 17 Dek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 macam iya sekitar kalau nggak 17 ya 16 oh iya benar 17 macam oke buat teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa selamat menyambut hari raya Idul Fitri 14 43 Hijriah ya persiapannya sudah lengkap tinggal pasang-pasang saja hai hey semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh persiapan Idul Fitri 1443 Hijriah teman-teman nah ini sudah persiapan jajannya ada 17 macam ya ini buat bocil juga sudah disiapkan buat bocil-bocil ya sudah disiapkan nah jajannya ada 17 macam Selamat datang, buat teman-teman yang sekitaran Sileragong Banyuwangi, silakan mampir ya.